Jogja dan sekarang kita lagi di Oma Kecebong. Nah, nanti kita di sini akan membuat wayang sungkem. Terus nanti kita juga akan naik gerobak sapi dan yang lain-lain. Yuk simak. Pertama kali saya naik gerobak sapi ya, dan kesannya itu benar-benar enak. Terus walaupun sapi agak bau. Terima kasih buat Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Palembang yang udah bisa ke Oma Kecebong. Bagi saya Oma Kecebong itu tempatnya unik, terus tempatnya itu terhibur. Bagi saya membuat wayang sungkem itu menyenangkan, dan kita juga bisa membuat inspirasi, juga bisa bisa memotivasi kita juga buat berkarya dalam membuat wayang. Terus bagi saya menaiki gerobak sapi itu menyenangkan karena kita bisa mengelilingi kota Jogja yang sangat indah ini.